Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. La haula wa la quwata illa billah. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi untuk kita semuanya. Saudaraku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam rahmat, kebahagiaan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, karena banyaknya laporan, baik itu dan dari tokoh masyarakat di Saremen, dan juga dari wali santri dan santri kami sendiri yang banyak laporan, kita menyampaikan tidak berani ngaji gara-gara ada isu tentang pocong. Dan ini juga alhamdulillah tadi dari Pak Budin dan nyampaikan ke pemerintahan desa, takutnya nanti timbul fitnah atau kami gawe-gawe ya. Jadi kami gak ingin seperti itu, makanya ini resmi ada dari BPD juga nyampaikan, dari perangkat desa, dari Pak Budin nyampaikan ke BPD dan ada yang ke desa untuk supaya ditangani tentang pocong ini. Dan ini juga bisa jadi pocong jadi-jadian, arti oknum yang seolah-olah pocong tapi bukan pocong, atau juga ini bisa jadi orang yang ngambil tanah kuburan, itu tanah kuburan itu diambil, akhirnya pocong itu pada datang. Juga bisa jadi juga biasanya itu untuk disempurnakan. Jadi nanti wallahu a'lam, nanti kita tunggu, nanti kita hasilnya kita berserah diri aja, ini bukan minimisasi atau bukan yang lain, kita berserah diri sama Allah, minta yang terbaik aja nanti ya, biar ada manfaatnya bagi masyarakat tercinta ini. Kekuatan-kekuatan panjenengan ya Allah, berkahi pun Rasulullah. Kami berserah diri ya Allah, berikan pertolongan panjenengan ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Nurullah, sirullah, dahadullah, sifatullah, wujudullah, fa'alullah, la ilaha Muhammad. Ridhanya Allah berkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah gindir ala sallam. Maka berkata Allah, kekuatan Allah. Pocong, kalau yang benar-benar pocong tertarik yang hak ya Allah, sungguhnya apa yang bikin resah masyarakat teman ini ya Allah. Allah. Masuk Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Terhubung kita suaranya. Sampai dengan siapa ini? Proteksi ini kan. Sampai bohong ya Allah. Ya Allah. Korban yang izin Allah berukan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Proteksi itu izin Allah. Proteksi yang tidak bisa bohong. Tapi ya bohong. Langsung dia kabur. Tidak dia bisa. Tidak bisa ditahan dia, tidak bisa lari kemana-mana. Kesan bermutan suaranya. Dan siapa ini? Tonton. Aman. Kalau dia penyusup, tak kembalikan ke tempatnya lagi. Kalau dia bukan ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu Akbar. Allahu Akbar. Aman. Yang resahkan masyarakat kemarin itu ya. Iya. Kamu datang-datang ke sana di tempat-tempat perempatan jalan,
Desa. Tujuanmu apa kamu? Kentayangan. Kamu juga aslinya juga di orang yang tinggal di sini enggak kamu? Orang lain atau orang? Orang lain. Jauh. Yang ada ke sini siapa kok bisa ke sini? Kok bisa di? Ada. Tapi kamu bukan istilahnya yang nyuri-nyuri uang itu bukan ya? Bukan pocong pesugihan bukan. Penjaga. Penjaga rumah. Penjaga rumahnya siapa? Kamu enggak boleh bohong. Kalau dia bohong enggak merasakan kekuatan yang enggak kuat kamu tahan. Kamu kepanasan yang luar biasa kalau kamu bohong. Kamu enggak kuat kalau nahan kalau bohong. Ya, enggak boleh bohong kan saya. Protek. Nanti meledak aja nanti kamu bohong. Saya kepengin jujur aja. Nanti tak bantu nanti kamu tak sempurnakan kamu kalau enggak. Ya, jangan bohong. Itu tak pasang di situ. Iya. Lepas sana. Aman. Aman. Entah kamu tak sempurnakan kamu. Kamu disuruh orang, kamu jujur. Nanti kamu enggak boleh bohong. Itu, kamu jujur aja. Kamu disuruh orang enggak? Disuruh orang. Ayo kamu tadi mau bohong ya? Kamu katanya gentayangan tadi. Bohong kan kamu maunya bohong. Enggak bisa ini, enggak usah pasang itu. Kamu apa adanya? Ya? Ya tujuanmu apa? Disuruh orang apa kamu? Nolong lah. Ini yang tadi kan sudah merasakan itu. Kamu udah nyuri gak di sekitar sini? Sudah enggak? Ngambilmu lebih banyak kamu daripada tuyul ya? Betul ya? Betul? Ya, rata-rata, banyak. Rata-rata kamu banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia gak bisa ngambil energi saya. Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terpakir. Temanmu berapa di sini? Di sini. Ada. Berapa? Ada. Berapa temanmu? Berapa? Enggak bisa tahan kamu. Enggak. Yang ngono. Jadi bilangi. Kamu tak ajar nanti kalau kamu enggak baik-baik ya kan. Saya enggak pengennya baik, jujur aja. Kamu nonton dengan saya, kenal enggak kamu? Nah lihat saya enggak kamu? Waduh, pernah? Kamu nakut-nakuti juga ya? Jadi kamu bukan jadi-jadian, bukan ya? Bukan kamu gentayangan itu, bukan. Kamu memang disuruh ya? Disuruh orang. Jauh enggak dari sini yang nyuruh kamu? Kamu apa? Kamu kenapa enggak harus di sini? Sekitar sini, desa sini? Karena terkenal uangnya banyak ya di sini ya. Iya. Sudah direncanakan. Ya. Dekat-dekat pabrik. Gitu. Sudah berapa hari kamu di sini? Itu ingat berapa hari kamu itu? Sudah berapa harian? Ingat kamu? Apalah hari-harinya? Enggak tahu ya kamu ya, harian dunia gitu kan ngerti. Berapa hari enggak tahu ya. Tapi baru aja ya. Dapat uang banyak kamu? Tidak ada apa-apa banyak? Tidak. Bosnya tidak bisa lihat. Allah dipakar. Bosnya tidak bisa lihat. Dibebaskan. Allah dibebaskan. Dia tidak terputus. Dia tanya deh. Bosnya tidak bisa lihat. Dipakar. Allah. Allah. Temanku aja. Kita tarik sekalian nanti. Kita tarik nanti. Biar aja nanti gantian nanti. Temanmu nanti gantian. Kamu keluar nanti temanmu gantian. Biar aja di sini. Biar aja ada. Selamatkan nanti kamu tak sempurnakan kamu selagi mau jujur. Ya kamu namanya dibikin pesugihan ya. Iya. Ya kamu dimasih. Kamu dikasih makan apa kamu? Apa? Sedaci. Kamu senang seperti itu. Bangga terubah. Iya. Dan anak-anak ngaji sampai takut, orang-orang bingung gara-gara kamu ya. Enggak masih tinggal di sini, start sini terus ya. Masih.
tangkap semua nanti. Sempurnakan ya. Kabur. Gak bisa nanti dia gak bisa. Gak bisa kamu dapatkan, emang tak tarik nanti. Temanmu kemana aja tak tarik nanti. Temanmu kemana tak tarik nanti. Karena gak kuat ngaji. Masyarakat juga resah ini. Sitar mana biasanya kamu? Coba tunjuk sitar mana kamu berasa paling sering kamu? Warung-warung. Tadi ada yang lihat? Kios. Nunggu toko. Tapi kok ada yang lihat kamu? Kok sampai lihat? Aku kamu sengaja. Kenapa kok sengaja? Biar takut. Biar lari. Gitu. Nanti kamu sengaja ya? Kamu dulu no, kok sampai kamu diperbudak disuruh itu loh kamu, saya dikalahkan ya sama dukun kamu, kamu kalah ya, kamu kok mau disuruh-suruh gitu? Aku disakiti. Disakiti siapa? Sama yang itu, dukunnya itu ya. Aku ditahan, ditawan. Tadi udah tak lepaskan tanganmu kan, kamu terikat tadi ya. Bikin nyaman dulu kamu. Allah. Nyaman dulu. Nyaman, lebih tenang, lebih nyaman. Jujur. Kalau masih terus mau terus seperti itu, aku akan pergi dari sini. Mau kenapa? Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Teman-temanmu nanti tak tarik nanti. Silakan. Tidak gantian nanti. Kamu tak bikin, tak sempurnakan dulu. Ya, kamu tak sempurnakan aja, ya. Bebaskan ya. Aja aku darinya. Iya, iya, tak bebaskan dulu kamu. Bebas sama dengan kata dia, bebas Allah. Bebas putus Allah Akbar. Tak sempurnakan kamu ya. Ya. Aku ingin pulang. Iya, tak sempurnakan kamu lebih nyaman aja ya. Kasihan nanti habis ini tak ganti temanmu, tak panggil ya. Terserah. Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan izin Allah Bapa Rasulullah. Allah sempurna. Jadinya sempurna. Sempurna. Jadinya sempurna. Sempurna. Allah sempurna. Kembali sempurna dengan izin Allah. Malaikat langit, malaikat bumi, anak Tuhan. Doa guru-guru kami ya Allah. Karena luar biasa. Dan sempurna. Ya. Nyaman kan? Nyaman? Terima kasih. Iya. Kami ikuti saya. Mana? A'udhu billahi. Ikut ke mana? Ikuti saya aja. Ucapan saya ikuti aja. A'udhu billahi. Minasyaitanirrajim. Apa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Karena kamu sekarang sudah sempurna, gak usah duri lagi. Aku sudah bisa. Aku sudah bisa sadar. Kamu sudah sadar kan, sudah sempurna kan? Aku sudah bisa mengucap syahadat. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu betul. Udah enak ya. Kita kembalikan, tak panggil satunya, yang dua itu tadi yang carikan satu di sini ya. Iya. Kita kembalikan sekarang. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja, halus. Pelan-pelan halus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih dua, yang masih di zaman ini, yang masih dua ya Allah. Yang masih dua, tinggal dua langsung masuk jadi satu. Langsung masuk. Allah. Masuk.
Pager. 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 Tenang. Pager. Ya tenang. Aman. 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 Sampai ya. Aman sampai. Sampai sampai. Lebih tenang, lebih nyaman. Teman siapa ini? Teman yang gak ada di sini ya? Iya. Iya. Ada satu tenaga berdua itu. Kamu ikut gak? Ikut-ikut nguri di sini ya? Iya. Nah, kamu siapa? Kamu siapa? Apa kamu? Mengawali kamu. Kamu jenis apa? Sama tukang. Apa? Tukang sama jangkung. Apa? Jangkungnya utang. Iya, kami ikut ada Astagfirullah Astagfirullah Muhammad Rasulullah Astagfirullah Muhammad Rasulullah. Lalu saya ajar kamu. Oke, nyaman. Nyaman, tenang. Bebas kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, biasanya ngikut ngawal-ngawal itu ya. Dari di sini ya. Kamu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh? Pasang protek itu, pasang protek. Jadi kalau dia bohong nanti kamu meledak. Enggak satu. Kamu enggak satu. Kamu disuruh orang berarti. Iya. Kamu disuruh orang ya. Kamu jangan di sini lagi. Ya. Ya. Ya, kamu jangan di sini lagi. Ya. Kamu lihat di sini kamu sudah enggak nyaman lagi. Kamu enggak berani di pagar semua dengan ridho Allah. Amin. Pagar sallallahu alaihi wasallam. Allah. Allah. Kamu jangan sampai di sini lagi ya. Takutnya anak-anak ngaji juga itu. Masyarakat resah gara-gara kamu. Teman-teman tadi. Ayo pergi. Kalau kamu enggak pergi ya, kami kedua langsung di situ. Kamu enggak pernah anu ajar nanti kalau enggak itu. Terima dulu ini. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Dah, ya lihat saya. Kamu tak. Nanti kamu tak itu malah. Menurut kelas nol. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lemah. 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 Tidak ada tenaganya. Tidak ada tenaganya. Tidak ada tenaganya. Lemas. Tidak bisa nyuri lagi. Tidak bisa ganggu lagi. Sempurnakan. Allah. Sempurnakan. Dua-duanya sempurna. Allah. Sudah sempurna. Allah. Pisahkan dulu. Pisah. Satu lagi. Keluar dulu. Allah. Satu lagi. Sempurnakan. Jadi sempurna. Kembalikan. Allah. Sempurna, bukan sempurna, putus dari tebusnya, bebas dari ikatan. Allah, jadi sempurna. Saya terangkan. Iya, yeah. Kamu dulu perbuatan apa kamu sampai cari jangkrong? Kamu suka apa dulu? Lupa. Apa? Lupa. Lupa.
Iya, perbuatan jahat. Ya masih kepengin bertahan di sini. Enggak ada. Enggak ada apa. Si pocong. Enggak ada lagi sudah. Teman sudah sempurna satunya, kita kembalikan sana. Kapan kita kembalikan kepada Tuhan di sana ya? Sempurna ya Allah. Ampuni dosanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Sama orang tua dulu ya, ini kan jadi jangkrong. Kemudian dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab ya. Yang dimanfaatkan untuk ngawal ini ya, namun nakuti. Ya. Kami sudah sekarang gak bisa di sini ya, harus sempurnakan ya. Lebih nyaman di sana, kembali ke tempat yang lebih nyaman ya. Ya. Gimana? Iya. Ini ketemu kan orang tuanya Allah. Ini. Sama-sama. Jadi kami sekarang lebih nyaman ya, serahkan kepada Allah ya, biar kami disempurnakan sama Allah ya, dan dimanfaatkan sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya. Kembalikan ya, kami selamat. Sama-sama. Ya, kembalikan. Allah. Dan terakhir, mungkin sekalian di hamba Allah yang paham tentang kejadian ini, mungkin saya ambilkan bahan sama Allah di rohania ya, yang lebih bisa dipercaya. Dihadirkan hamba-hamba Allah yang bisa menjelaskan ya Allah kejadian di rumah ini ya Allah. Allah monggo dengan izin Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wala quwwata illa billah. Allah dengan hak dan dengan hak ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mbak Allah kalau kurang tepat ya, kami menghadirkan dengan hadir Allah dengan izin Allah. Saya mohon supaya dari rohaninya untuk memberikan keterangan yang terkait meresahkan masyarakat sekitar sini ya. Itu ada isu pocong dan sebagainya itu baru sampai gimana? Benar enggak itu? Ada sebagian cerita yang gimana? Gimana? Ada sebagian cerita yang benar. Oh, sebagian cerita yang enggak benar ya. Tapi sebenarnya kejadian itu ada benar-benar enggak ada pocong yang datang di sekitar sini itu. Benar ya? Belum ada itu yang benar disuruh orang yang nggak bertanggung jawab ya, dimanfaatkan pelayan bukan dari gentayangan tapi memang disuruh untuk ngambil-ngambil itu benar. Iya, itu semacam pesugihan gitu. Iya. Oh, dari awal gentayangan dimanfaatkan ditangkap untuk nyuri-nyuri itu ya. Ya betul seperti tadi. Ya benar nanti. Jangan takut. Ya jangan takut ya, enggak takut lah. Iya betul lah. Iya betul itu.
Ini saya hanya untuk memastikan apa Allah, karena kadang kan ya untuk biar meyakin lah, kita nggak bikin-bikin. Ini kan saya bawa pada rohaninya itu kan biasanya yang jatuh yang lebih benar ya. Ya alhamdulillah, saya makasih atas waktunya ya. Kemudian sampai nanti rahmat ya Allah. Mungkin sampai ada tugas di tempat sana. Saya ada satu. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada satu yang sekitar sini ya Allah. Allah. Ini. Ya. Syukur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Serah diri pada Allah, serahkan diri pada Allah. Dan ada lagi ya, sentaman ya. Insyaallah. Sudah ada menistar itu kasar. Gimana? Bakar aja. Assalamualaikum Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, pada haram dan situ dan segala menistarnya aman ya Allah. Dengan la Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah. Shalallahu ya dulu masih shalallahu alaihi wasallam. Shalallahu ya dulu masih dulu masih dulu. Nur Muhammad ya Allah aman, Ramadan sekitar desa, Ramadan sekitarnya aman berkah ya Allah. Allah selama-lamanya ya hari kiamat dengan izin Allah berkah kekuatan Allah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa dari bawah, dari sampai, dari delapan penjuru desa, Ramadan sekitarnya aman ya Allah dari gangguan-gangguan. Insyaallah ya Mang. Alhamdulillah saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih. Ya atas segala hal. Saya mungkin jenengan ada tugas bisa kembali ke tempatnya. Ya monggo. Silakan. Saya ucap terima kasih ya. Kemudian jangan dirindu ya Allah. Salam dengan penduduk yang ada di sana. Iya, sama-sama. Ha. Kemudian semuanya dirindu ya Allah. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tema tadi dalam kami karena ini laporan resmi ya, dan juga ganggu anak santri di diri kami yang harus kami lakukan, tapi kebenarannya terus kembali kepada jenengan semua ya. Insya Allah dalam hati saya yang paling dalam dan mediator tidak ada niatan yang lain-lain. Ini juga tadi kami lakukan dengan berserah diri. Kalau memang dia hanya istilahnya oknum yang mengatasnamakan pocong, ya biar jelas. Kalau memang tayangan juga biar jelas itu yang terjadi, itu benarnya wallahu a'lam. Dan pesan kami tidak usah takut ya dengan gangguan-gangguan seperti itu, selagi di dalam diri kita ini kuat dan dilakukan Allah ya, berarti berselawat dan berserah diri ya, insya Allah tidak ada gangguan seperti itu, dan manusia lebih sempurna. Jadi kadang itu kita lebih takut dengan bangsa gaib atau makhluk gaib atau makhluk astral, tapi kurang takut dengan yang maha gaib. Jadi ditekankan lagi bahwa Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang maha hebat. Jadi ditanamkan di akidah panjenengan. Jadi kadang hal-hal yang begitu meresahkan, tapi kurang takut kepada dan yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dikehendaki Allah, berjalan proses berserah diri ya untuk hadirkan itu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan yakin ditanamkan desa kita ini dan sekitarnya bebas dari hal-hal yang meresahkan. Dinasirul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.